buat pembantu itu pun sama potongan rambutnya kayak mama. Cukup aku aja yang mama buat kayak mama, jangan orang itu. Kenapa rupanya? Kan jadi tahu kalau orang itu pembantu tempat kita. Iya, gak apa-apa. Tapi janganlah semuanya plek sama kayak gitu. Aku pun kayak gini nanti. Dikira orang aku pembantu juga kan di sini, sama semua kami mukanya. Udahlah diamlah mulut jahanammu itu. Enggak ada aku beda-bedakan kalian semua di sini. Samanya semua aku buat. Sama-samanya manusia kalian semua. Cuman bedanya dia pembantu kau enggak. Ya udahlah. Kenapa enggak gereja mama tadi? Kutunggu-tunggu mama situ enggak datang mama. Menceret-menceret aku, makanya enggak pergi. Nanti kok tercilit aku di situ kayak mana? Malu aku lari semua orang. Ya udahlah kok kayak gitu, nanti kita beli obatnya biar enggak sakit lagi perut mama itu. Iya, iya. Ma, ininya. Apa? Selamat Hari Natal ya, Ma. Oh iya, Boru. Maafkan semua salah-salahan Onda ya, Ma. Iya, Onda. Semoga Natal-Natal tahun-tahun berikutnya masih bisa kita dipertemukan. Amin, Boru, amin. Gak ada kreatif-kreatifnya mama ini makin tua. Gak ada pesan-pesan apapun untuk Onda mama ini lah. Tapi apalah yang aku bilang samamu ya? Oh, manalah THR mama? Hei, kalau itu ingat aja mama inilah. Banyaknya duitnya padahal. Eh, Sornop, Boru Sasada. Beda itu, gak sama. Uang mama, uang mama, uangmu, uangmu. Beda itu. Ah, gak ada lah itu, Mak. Gak maulah aku, mama pun pelit juganya. Baru lagi kemarin mama mintakan emas itu, udah aku belikannya. THR lagi. Yang pelitlah si Pina ini, lama-lama aku tengok. Bukan kayak gitu loh, Mak. Banyak kali keperluan Onda. Apalah yang kau pikirkan? Apa coba? Tak ada apa-apa yang kau pikirkan. Tiap bulan mama kasihnya kau uang. Jangan kuat-kuat mama bilang itu, malu aku. Mama pun dah tahunya mama kirimnya aku tiap bulan. Mama minta lagi uangnya itu. Kayak mana mama ini? Gak ada itu, memang kau pelit. Entah siapa yang ngajarin kau kayak gitu. Gak ada aku pelit-pelit kayak gitu sama orang. Yang pelitan pun mama, mana ada mama baik. Ya mama lah yang kutiru, makanya aku pelit. Karena mama pun pelit. Amang kau ya, Amang. Jadi dia ada otakmu, Sondang. Nah, kayak mana lah mama anak ini? Pelit kali ku tengok. Kan aku yang ganti duit. Ya udahlah, ini lah THR mama. Nah, mama aku gak ikhlas kau. Aku gak ikhlas pula, ma. Ikhlas kali tuh aku, ma. Ini, nah. Diam lu kau situ. Udah kau bilang aku pelit, baru kau kasih uangmu. Sakit hati mamamu ini. Nih. Uang. Kecepatan aku lah ini. Yaudahlah, ke sana aja lah aku. Merajuk mama inilah. Jangan kayak gitu, ma. Inilah ikhlasnya Onda, ma. Inilah untuk mama ini, ambillah. Cantik kali mama aku ini loh. Sampai dilubungi lalat dia. Ini mama, untuk mama ini, ma. Ikhlas loh Onda, ma. Berapa rupanya emang kau kasih itu? Makanya sok kali gayamu. Enggak boleh gitu, ma. Pantang marah Tuhan nanti mama kayak gitu. Berapapun yang Onda kasih, itulah berarti ikhlas. Jangan tengok nilainya. Aku yang enggak ikhlas menerimanya itu. Tahu gitu, ma. Ikhlas aku. Kenapa ya anak kalian ibu-ibu kali? Apa sih masalah kalian? Gak ada memang otaknya ini Lina, gara-gara aku minta THR. Yang pelitan, dibilangnya aku pelit. Gak boleh, nge. Gak boleh. Ibu condong gak menjalan kayak gitu. Berdoa nanti lah kau itu. Diamlah kau Lina. Jangan kau ikut-ikut. Gak berubah-ubah kau dari dulu. Selalu ikut campur. Kau yang diam, dia membela aku. Mama yang diam. Nah, ambil ini, ambil. Gak mama aku. Gak mau lah, ma. Jangan marah aku nanti ya. Gak mama aku. Di sini ambil. Gak mau aku. Ambil lah, ma. Gimana lah, Bu. Gimana lah, Bu. Ini. Lagi melanjutnya ini, memang ini. Macam mana anak? Macam mana anak? Dia memang gak mau nih ngalangin duit kayak gini. Udah biar aku aja pegang, nanti aku kasih sama Nyonya. Gak ada otakmu, Lina! Lina! Masih banyak kerjaan lah aku di Napoli buat nondang. Gak akan miskinnya kalian itu kalau gopek ini aku ambil. Kurang ajar kali kau ya, Lina? Sering mama dipukuli si Lina kayak gitu. Iya, tiap hari kalau disuruhnya mandi aku gak mau mandi dipukulnya. Lina, ya. Kau mampas kerjakan dia. Gak apa-apa, enak kusukannya. Habis itu dikusuknya aku lagi. Suka hati mama lah, agak lain mama aku tengok. Udah kurang ajar pun dia sama mama aku pukul mama. Mama kerjakan juga sini dia. Dia menurutmu situ. Pokoknya jangan kau sentuh si Lina. Bagus servisannya itu sama aku ya. Pokoknya transfer itu THR itu sama aku 5 juta. 5 juta banyak kali lo itu, ma. Habis duitku nanti. Udah aku kasihnya tadi sama dia itu 500.
Gak habis uangmu itu 5 juta. Banyak uangmu itu dikasih laki-laki itu sama mu. Mana ada lagi? Udah tahu sama mak mana ceritanya. Weh, sekarang kan ada sondang lagi Natalan. Kan ada pulang kamu juga sih, Kak. Lagi pula pun aku enggak maulah masih gondok aku soal yang semalam itu. Iya kan, Is, enggak lah. Kenapa nyaklan ini? Kok kayak gitu pula kalian sama si Eda itu? Padahal enak nyaklan sama dia jalan-jalan, ha? Lucu lah si Isaya sama si Tati ini. Entah kenapa kalian kayak gitu. Perkara Eda sondang memaafkan lakinya, kalian kayak gitu. Iyalah, Kak. Omongannya enggak sesuai. Di sana ngomongnya kayak gini, di sini berubah. Apa enggak gondo awak yang udah baik-baikin dia? Ih, lucu lah kalian. Kayak mana lah aku bilang ya? Ya itu terserah si Eda lah. Kalau kita ini kawan-kawan yang mendukung aja yang terbaik untuk dia. Jadi kalau misalnya kawan kita salah, kita dukung juga. Enggak lah, Ning. Hei, Tati. Enggak semuanya loh masalah orang itu kita urusin. Kita ini cuman kawannya loh, Ti. Ada batasannya. Apalagi ini menyangkut pernikahan orang itu. Mana segampang membolak-balikkan telapak tangan. Mau cerai, mau ini. Semuanya ada ininya loh, Ti. Kita harus dukung yang terbaik untuk kawan kita, bukan menjauhin. Ha, betul itu yang dibilang Kak Mumu itu. Iya juga ya, betul yang kalian bilang. Kalau masalah rumah tangga, kita enggak bisa ikut campur. Kasian juga sih sebenarnya nengok Eda sondang digituin. Tapi kan, woy. Gak ada tapi-tapi, Tati. Udahlah itu, gak usah lagi diperluas lagi masalahnya. Hei, lagi pas loh nih momennya ini. Telepon aja Eda sondang itu video call, udah. Yaudahlah, biar aku telepon aja pakai handphoneku. Iya, telepon lah. Sini, ya, mak. Jangan kayak gitu. Udahlah itu, aku mau ke kamar dulu ganti pampers. Sudah penuh ini. Lina! Lina! Ayo ke kamar ganti pampers. Nek mana nyonya ini? Kan malam aku udah nganiin boboknya nyonya. Kan ada si itu, si Dinal. Panggillah dia itu. Dinal! Eh, Dinal! Dinal! Lina! Kau yang dipanggil loh. Kucucuk kepalamu itu nanti ya. Jangan kau datang mati Lina. Coba di mama lah. Ada apa ya bu manggil-manggil? Si Lina kuat kali suaranya loh, Bu. Itu lah nyonya itu, si Dina itu dulu. Sampai kali awang-awang-awang-awangnya. Nanti pala aku nanti ku pecahkan semua gelas-gelas ini ya. Iya betul kata si Lina, dia udah semalam. Ayo kawannya aku ganti pampers, Dina. Dina kan udah nyonya. Ingat loh nyonya, jam 4 subuh loh nyonya tercincit. Dina loh yang cebokin. Apa yang tadi di Lina? Turun-turun pengen menyuruh mama ini mengganti pempek saja. Cepat kau Lina, kau yang ngapain ini cepat. Nyamuk. Ini kalau nama lagi ini, gawat ini. Cepat Lina. Bu sondang, masih ingat loh aku bu, jam 4 subuh bu. Masih ada loh kacangnya sama kulitnya juga loh bu. Diam kau Lina. Ember kali mulutmu gak kayak si Lina, aku tengok. Udah dibilang dokter, gak boleh makan kacang, makanya mau mejret. Ayo nyonyok. Pelan-pelan. Iya ini loh bu. Sering kali kau pukul-pukuli katanya dia. Enggak, itu terapi aku loh bu, kucuk-kucuk nyonya. Ayo, penuh ini. Iya. Ayo lah nyonya yang ibu aja maunya. Awas kau kenapa-kenapa apa itu ya Lina? Lina! Kacangnya dibuang ya, Lin. Jangan digoreng. Semalam aku dapat yang amem. Bu, saya ke taman dulu ya, Bu. Iya, ya pikir aku sana. Enggak ada yang beres. Ah, siapa itu? Si Jis. Halo! Halo, Dah. Halo, Dah. Wih, rame kali kalian di situ ya. Dah. Udah kumpul kami ini loh. Selamat Hari Natal, Dah! Iya. Makasih ya, senang kali aku loh. Semoga damai Natal selalu menyertai Eda ya, Dah. Amin. Dah, aku minta maaf ya, yang kemarin aku udah marah-marah sama Eda. Iya, Dah, aku juga minta maaf ya. Iya loh, gak apa-apanya. Gak pun kalian minta maaf, udah aku maafinnya. Eda, mana mamamu, Dah? Baru lagi tadi dia naik ke atas ganti pempes. Oh alah. Ya udahlah Dah, salamlah sama mamaknya ya dari kami semua ya Dah. Iya. Nanti ku sampaikan sama mamaku ya. Sehat-sehat kita semua. Ya udah ya Dah. Sekali lagi selamat Hari Natal ya Dah. Iya. Makasih kalian semua ya. Ya ampun, baik kali kalian. Ya udahlah ya.
Biasa kali aku punya kawan-kawan kayak gini lah. Baik-baik kali orang ini. Terharu aku. Ke kamarlah aku dulu. Capek kali aku. Waduh, tiap hari bunga ini aku siram-siram. Tapi gak ada lah bunganya, cuma daun-daun doang. Kapanlah dia berubah menjadi daun emas? Mobil siapa itu? Tunggu, tunggu dulu. Kata Nyonya gak terima tamu. Ini siapa ya? Kau yang siapa? Tantem kali mulut kau. Perkenalkan, nama saya Dinar. Kata Nyonya, Nyonya gak terima tamu hari ini. Gak urusanku itu. Kalau aku mau datang ke sini, datang aja lah aku. Kenapa mama di situ bukannya masuk? Loh, ada Pak Markus. Iya gak, Dinar? Kayak mana ini? Katanya gak terima tamu orang ini. Pak Markus dengan istri barunya. Cepet kali ya bapak kawinnya. Hah? Bukan istriku ini. Ini mamaku, Kak Dinar. Ada aja kau. Aku mamaknya. Loh, ini Nyonya toh. Ini loh mamaknya Pak Markus. Kok beda ya makin cantik? Kayak mana aku gak cantik? Orang aku habis operasi kantong mata sama kerutan. Makanya kau kalau punya muka itu dirawat, jangan dipilter. Iya Nyonya, pantas cantik lo Nyonya. Tapi lantamnya masih sama. Saya suka. Ada apa Nyonya mau kesini? Gak urusanmu itu, kami kesini mau bertamu. Bu Sondangnya ada Kak? Bu Sondangnya ada di dalam Pak Markus. Monggo monggo Nyonya, silakan masuk. Ya menyuruh masuk aja kok lama kali, ayo. Kok disasar kayak gitu, macamnya aku lebih cantik toh. Tapi seragamku kayak gini doang. Muka putih, garis sealis, dan rambutku pendek kayak gini. Shalom. Shalom. Eh, halo. Kemananya? Kenapa gak ada orang di sini? Anak namo rumahnya. Ini ada jaman neon. Pak Malkun. Kau malah melaning-laning kau mah datang ke rumah ini. Ini siapa kau bawa-bawa? Hah? Istri baru kau? Pergi kalian. Pergi. Pergi kalian. Mbah. Ya hebatlah kalian semua di sini. Pergi kalian. Pergi. Pergi kalian. Nanti kau nyaruh malah. Pergi. Saya sabar Kak. Ini mama aku Kak. Bukan orang. Ini mamaku. Nggak mungkin Mbak. Nggak mungkin. Nggak percaya aku. Mama kau itu mukanya nyelek. Kulitnya nurun, gak tanya ini. Di balu nih kan, di balu kau kok kan. Aku ini mamak si Markus. Baru aja aku habis operasi ini kantung mata sama kerutan ya. Masa gak ada kau tanda sama aku sekalipun. Iya mak. Mama Pak Markus. Lagi kali loh bu, tuh mapang dengan aku. Tapi gak mana lah bu. Anak kau itu, gak kali selingkuh jadi main perempuan. Gak ada dia di sana main perempuan. Kerja dia di sana. Alah, nak menyayangmu. Namanya yang kalian mama anak. Nah, kalian mau minum mama, mau punya nyama. Nah, nih. Hei, kursi kemau. Yang hebatlah di sini, pakai menu-menu kayak gini, kan? Emang kalau di rumah ini kayak gini, Mak? Agak-agak mental mertuaku. Yang udah tuanya aku mertuamu itu. Masih juga kementelan. Janganlah kalian nyelek-nyelek nyonyangu. Kalau nak tunggu kalian, udah pulang aja kalian. Kalau gak mau pecah-pecah kalian udah gak usah. Minum dulu aku. Tak ada aku menceritakan nyonyamu itu. Udah kupesankan aja ini semua. Apa pesan ini? Kulit keriput goreng. Kulit cicak geprek. Itu aja kupesankan semua. Teh tarik tambangku. Kau pesan. Teh susu pocong. Udah mak aja yang pesan mak. Udah pesankan aja semua. Laku sekali kalian gue nengok. Udahlah. Nyonya belum belanja. Nah anak. Nganak pesan-pesan. Naik air bunyi aja ya. Yang kayak mananya kau? Tadi kau suruh kami memilih, tapi tak ada semua menunya. Udahlah air putih pun tak apa. Ya udah Kak, air putih aja Kak. Aun. Kau nilai kalau di rumah orang. Linggu. Lentem kali mulutmu itu. Sekali lagi kau bilang kayak gitu, kau cabekan mulutmu nanti. Bu Sondangnya ada Kak? Nana Bu Sondang. Bu Sondang! Nalein! Dinal!
Kau panggilkan dulu itu, Bu, ibu tonang itu. Gak nih ya, Nana. Bu! Anak. Ya gak beres, bagaimana kau ini? Kau bilang tadi tak ada, tapi kau panggil-panggil namanya. Ya udah Kak, sondang di kamar kan, Kak. Biar aku aja ke kamar. Kak, nah, dia manjang kau di sini. Melani kau belanja dari sini, huh? Wajar kau. Udah, pergi sana. Hei! Ya gak betulnya kau ini. Menyuruh aja ke sana. Nah, malah-malah sama ibu. Kau tinggal sama mama ibu. Anaknya ibu katanya sering berjalan. Tak usah pada kau dekat-dekat aku. Sana. Bagus kau buatkan air putihku. Cepat sana. Gosip dulu kita. Udah tak apa-apa, gosip. Udah sana. Sana kau buatkan aku air minum. Cepat. Buat. Jangan ibu malam-malam dulu. Buatkan dulu aku minum. Jangan ibu malam-malam dulu. Ini kan mau aku buatkan. Kalau ibu gak suka yaudah. Biar aku lah ini. Memang gak beres semua di rumah ini. Hei, nanti aku pulang ini. Ku belikan lah orang itu oleh-oleh. Ku belikan si Kak Bibir, si Mumu, si Jeges. Ada tadi si Nining di pici-pici itu. Ku kasih aja juga lah nanti dia itu ya. Siapa itu? Lina! Masuk gak ku kunci itu. Dek. Ngapain kau kesini? Dek. Abang kesini mau minta maafnya, Dek. Kan udah ku bilang samamu. Kalau yang pokoknya kemari, jangan kau sendiri. Kau bawa mamamu. Gak datang sendirian ya, Bang Dek. Ada mama di bawah juga itu. Oh, sama Inang kau datang. Berarti udah tahu kan Inang cerita kita kan? Udah, Dek. Udah Bang ceritakan semua. Semua Bang ceritakan. Baguslah. Jadi apa kata Inang? Dimarahin, Abang Dek. Ditunjang, dipukul. Kenapa kau mau main-main sama perempuan di sana joget-joget di pantai? Katanya gitu, Dek. Tonton, rasakan samamu itu. Memang pantas kau dapatkan itu, Bang. Semua itu enggak kayak yang adik pikirkan. Abang kesini sama mama itu mau minta maaf juga sama adik. Biar tahu kau ya, Bang, ya. Sebenarnya enggak perlunya Inang itu kemari. Cuman apa? Karenanya dia indukmu, harus tahu dia kelakuanmu kayak mana. Hah? Mardua holong, ho. Bukannya mardua holong, Abang, Dek. Itu tuh karyawan kafe-kafe di sana. Emang nasi abang aja joget-joget? Adik lihat. Itulah. Karena yang enggak kulihat kau bilang. Terus memang kalau enggak kulihat betul enggak kulihat kau di situ. Apalagi yang kau lakukan, ha? Udah kau bungkus dia. Iya, kau kasih duit. Banyak kali duitmu itu, Bang. Oh, alah, Dek. Apapun yang Abang lakukan sekarang tetap salahnya di mata, Dek. Tapi memang, Dek, kemarin itu Abang lagi banyak pikiran, Abang, Dek. Makanya Abang butuh hiburan kayak gitu. Pikiran apa, Bang? Ha? Aku ini istrimu loh, enggaknya pernah kau cerita sama aku apapun. Berarti kan lebih bagus kau pergi sama perempuan itu kan menenangkan pikiran daripada kau cerita sama aku. Kasihlah Abang Dek kesempatan lagi, Dek. Abang minta maaf, Dek. Ini dari hati yang paling dalam, Dek, Abang minta maaf sama Dek. Sebenarnya kasihannya aku samamu, Bang. Tapi aku takut kali kau kayak gitu. Betulnya itu, Bang, dari lubuk hati yang paling dalamnya itu kau minta maaf. Enggak kau ulangin lagi. Betul, Dek. Gak ada yang Abang tutup-tutupin dari Adik. Semua ini jujur, Abang, Dek. Betulnya itu, Bang. Betul, Dek. Adik maafkan ya, Abang, kan? Udahlah, Dek. Jangan lagi marah-marah, ya. Gak rindu rupanya Adik sama Abang, Dek. Rindu, Bang. Tapi Abang jahat kali. Gak Abang ulangi lagi, Dek. Janji, Abang. Janji? Iya, Dek. Betul, Abang. Iya, Dek. Jangan gitu lagi, ya. Iya, sayangku. Dinner udah loh Bu, semalam. Ingat Bu, semalam jam 4 pagi Ibu terkincit. Nyonya. Kayak mana aku gak cantik? Orang aku habis operasi kantong mata sama bidik mata. Bu, sondangnya ada loh Pak Markus di dalam. Monggo.